Halo, kita main Brandom 2 ya. Level 201. Siapa yang pembunuhnya? Aku bukan pembunuh ini ya. Ini kunci locker 1. Ini locker 3. Waduh. Maunya aja di situ simpen. Locker 102. Pilih mana yang paling tercepat. Sorry. Oh, ternyata di situ di tempurungnya digeser ada roket 203. Pilih mana apa? Yang mana tasnya si cewek ini? Dia tuh bawa tiket dari London ke Jerman. Kalau yang ini enggak. Kalau yang ini enggak. Ini tasnya yang biru sebelah kiri, dia tuh ke pantai. Jerman kan bukan pantai ya. Kalau yang ini tasnya ke pohon. Pohon pinus tuh di Swiss ya. Ini Jasmine. Jasmine ke tempat ininya kali ya, temennya. Kalau ini Jerman. Dia kan pergi ke Jerman ya, D ya berarti ya. Oke. Make me happy, I was being on the road. I don't like on the road. Pilih salah satu yang artefak bersejarah. Smuggler. Mana kita cari artefak yang sejarah? Artefak. Ini jualan fase ya, apa cangkir-cangkir gitu. Cangkir-cangkir. Aduh. Balik lagi, balik lagi. Balikin gimana? Gak mau. Oh, di ini di dibuka gitu ya. Terus ini ada, ntar dulu. Gelas gitu ya. Kalau yang ini, oh, ini retak-retak vasnya. Berarti ini ya, A ya. Ya, saking lamanya loh historis smuggler. 205 tadi yang sebelah kanan itu masih baru-baru. 205 di mana album musiknya dia? Akan nggak bisa menemukan CD-nya dia. Nih di sini loh, ada apa itu? Kenapa ada gambar dia? Ini apaan? Ini CD ini nih, itu CD-nya dia tuh. No thanks. Confucius nih, 505, satu sebelum masehi, Cina filosofi dan politikal. Dia itu salah satu orang yang paling berpengaruh di sejarah. Apa yang kamu kerti? What do you do? Not waste yourself.
apa yang kamu kerjakan tidak ber, apa tidak berharap untuk dirimu, tapi apa download do do other, jangan mengerjakan yang lainnya. This one is his famous quote. Itu salah satu quote terkenal. Apa sih maksudnya? Oh, pokoknya ngerjain diri sendiri, jangan kok yang lainnya kayak gitu. Oke. 206. Clean the river. Kita suruh membersihkan sungai. Diusap-usap gini ya. Terus diklik-klik. Terus bersih. Next. 207. Siapa yang benar-benar blonde yang rambutnya kuning pirang tuh? My hair is yellow. My hair is naturally blonde. Ini tapi ini rambutnya coklat. Oh, tapi ini aslinya tanggal 91 dia foto masih kecil dia blonde. Kalau yang ini dia enggak. Rambutnya coklat masih kecil ini ya. Loh, kok masih belum? Kan udah jelas, apalagi? Hah? Kenapa ini? Kenapa yang rambutnya ini? Coklat? Mungkin waktu kecil coklat kali ya? Aku nggak tahu. Apa pakai semir coklat? Play. Siapa yang berbohong? Aku apa? Bro, di sini I broke the package here. Aku naruh paket di situ. Aku naruh paket di situ. Kita lihat paketnya. Kita buka. Ini ya. Ini ada tandanya yang ini ya. Nih, tanda pengiriman paket yang ini nih. Oh, siapa yang berbohong yang B? Sorry. Oke, next. 209. Kita suruh bantu si burung lagi sedih. Dikasih bulu biar bisa terbang. Makanya jangan nyabutin bulu. Jangan nyabutin bulu. Next. 210. Play. Kita suruh bantu anak ini. Ini kebakaran ya. Itu buku ada tulisan open, kita ambil, cabut. Itu ada jalan menuju ruang rahasia di balik lemari. Florence Nightingale, 1820. Dia her birthday is celebrated around the world as Mr. Internet Day. Oh, hari lahirnya dia itu diperingati dunia sebagai Hari Internasional Perawat. Perawat internasional. Hari internasional perawat. Dia tuh Ernest the name. Dia tuh dekat dengan nama The Lady with Lamb. Oh, maksudnya dari zaman dulu kan ini mungkin gelap-gelap dia bawa lampu gitu, bantu gitu. Because she would visit soldier. Dia tuh bantu tentara di malam hari gitu. With small lantern, dengan lentera kecil di tangannya. The Lady with Lamb. Oke, makasih. Dulu ya, 211. Kita cari yang apa? Weakness one, yang paling rapuh ya. Oke, makasih, lihat, bye-bye.